Pemirsa, sebuah mall di Bekasi menyuguhkan wahana yang menghibur dan edukatif. Namanya Space Voyage atau penjelajahan luar angkasa. Keseruan berjelajah dengan pesawat luar angkasa bisa langsung Anda rasakan saat memasuki wahana Space Voyage di sebuah mall di Bekasi. Untuk bisa ke ruang pengendali pesawat luar angkasa, pengunjung harus melewati seluncuran dan melewati lorong yang sempit dan gelap. Tapi sesampainya di ruang kontrol, pengunjung bisa menikmati dan belajar mengendalikan pesawat luar angkasa. Selain itu, keseruan lainnya bisa dinikmati saat pengunjung memasuki sejumlah ruang dengan tingkat kerumitan dan keindahan yang beragam, seperti Gravity and Astronaut Room, Trap Room, dan Moonwalker. Selain menantang, ruang itu punya keindahan yang beragam, sehingga cocok untuk tempat berselfie. Selain itu, di ruang edukasi, pengunjung bisa belajar soal kondisi luar angkasa dari gambar yang tampil di layar lebar, lengkap dengan keterangannya di pengeras suara. Sejumlah pengunjung mengaku senang dengan wahana itu, karena selain seru dan menegangkan, juga membuka wawasan soal pesawat dan luar angkasa. Seru sih, lumayan seru. Apalagi tadi banyak wahana-wahana. Apa aja wahana yang menarik itu di dalam angkasa itu? Tadi yang bagian matahari, terus bagian di bulannya. Apa aja yang ada di dalam? Tadi ada kayak labirin dalam matahari, terus ada meteor, ada bulan, ada roket, ada astronot, sama ada kayak alien-alien juga. Yang paling kamu suka yang mana? Ya paling aku suka tadi yang bagian bulan. Soalnya bisa foto juga di situ, banyak satelitnya, bisa. Ini baru pertama apa seperti apa? Untuk ke pintu keluar, pengunjung lagi-lagi disuguhi sebuah labirin yang panjang dan menyesatkan. Nah, kalau Anda penasaran mau mencoba, cukup merogoh kocek Rp30.000 untuk menikmati sensasi wahana yang buka setiap jam 11 pagi ini. Amarullah Badar TV Bekasi.